Suami saya juga meninggal minum air ketum tahun lepas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih ya dengar perkara yang macam ni. Bayangkan. Sebenarnya dia meninggal tu bukan dia minum ketum saja-saja lepas tu dia meninggal, tak. Tapi disebabkan ada komplikasi dalaman. Selalunya macam tu. Sebab efek ketum ni, dia umpama bahasa pasarnya kita kata makan dalaman kita. Ramai yang tak sedar, diorang sekarang ni minum teguk, tapi dia telah beri efek kepada hati dia, buah pinggang dia. Sebab ketum ni dia ada getah. Getah tu yang akan menyebabkan kesan pada tubuh badan kita, organ dalaman kita. Jadi kalau anda minum tu, cuba anda fikir, aku minum sikit ni dah mengurangkan sedikit kuasa organ dalaman. Lepas tu minum lagi sikit, makin kurang kita punya antibody. Cubalah bayangkan macam mana agaknya organ dalaman dalaman kita, kan? Minum. Tapi kita tak ada pun rasa macam nak berhenti. Kesian tau. Kesian dekat buah pinggang, kesian dekat jantung kita, kesian dekat usus kita. Dia bekerja untuk tapis, untuk tapis getah-getah ketum tu. Tapi bila dah makin mendap, makin banyak, itu yang buatkan kita tiba-tiba collapse.